Topik saya pada hari ini, Datuk Andrew Petua, ialah pertama berkaitan dengan lebuh raya CSR. Pastinya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih seluruh rakyat Kelantan atas pengumuman yang berhormat Perdana Menteri terkait dengan pembinaan lebuh raya CSR Bentung Kuala Kerai dan lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai yang bakal siap sepenuhnya pada 2025. Semestinya ini adalah penantian seluruh rakyat Kelantan selama ini. Semoga ianya nanti bakal menjadi pemangkin ekonomi kepada Kelantan. Selain itu, tentunya mimpi ngeri pulang berhari raya selama 20 jam. Sang perantau akan hanya tinggal kenangan. Alhamdulillah dan terima kasih. Namun begitu, dalam masa yang sama, saya menyimpan sedikit kerisauan dan sangat berharap jangkaan untuk siap pada 2025 tidak lagi diganjakkan sebagaimana terjadi sebelumnya. Kementerian Kerja Raya harus tegas memastikan impian dan harapan rakyat Kelantan ini tidak lagi menjadi impian dan harapan yang kosong. Kerana sebahagian pakej projek ini masih lagi dalam perancangan, sedangkan masa hanya ada sekitar 4 tahun sahaja.